Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba cek sound dimin, operator sound system bisa dinyaringkan sedikit. Lebih berat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-Qa'il fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullasy syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Hadratal kiram, masyayikhina al-afadil wa ulama'an al-kurama, para habaib, para masyayikh, para kiai, segenap jajaran pengurus jam'iyah Nahdlatul Ulama kecamatan Sumberasih, desa Sumberbondo kalau tidak salah. Oh, Berbendo ini, Sumberbendo. Seporan minyak bisa lagi kan gula sekut kantor. Hadirin kaum muslimin muslimat, para pecinta baginda Rasul rahimakumullah, asyukur ke Allah malam ini kita dipertemukan. Kemasan acaranya dalam rangka haul Buyut Gadi yang dikemas dengan pengajian umum. Moga-moga hadirah kaulah sarang panjenengan seteja catatlah amal bagus sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu, kaulah estona isya ampun hadir. Oleh karena kaulah gelak niki panggil Bapak Hasan Aminuddin, kaulah kita ziarah juga gitu. Tetapi mulai tamu yang sekeja sampai ikutilpun dari panitia ngireng kemudian banyak sing antos ning kencur masuk gulen cengkul lebih rumah makan kencur ada memang ada orang mangkat perabatan. Alhamdulillah mangkin tabangki seneng kau lebu ke panjenengan muka-muka paling seneng ngereng doa seteja muka-muka kalaban hall Buyut Gadi nikah kau leben biar itu tanah barokah sareng Allah. Apalagi saat ini sudah mendekati 10 Muharram, bulan-bulan yang diagungkan oleh subhanahu wa ta'ala. Ngereng kau leban bian makin adu'a. Ponapa kiai sepenta ke Allah? Pertama, kau leban bian muka-muka ki epa lanceng umur. Saya nomor dua, muka-muka epa kembang rezeki. Sangu ibadah ke Gusti Allah. Harapannya bagaimana kiai ke depan menjadi manusia yang lebih baik. Maksudnya ponapa kiai pandai bersyukur. Kanlah ontong geleban bian ibadah di manusia ini. Geleban bian kan manusia ini. Alhamdulillah. Manusia itu makhluk yang terbaik. Walakot kholaknal insana fi ahsani takwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia. Paling bagusnya makhluk, ya manusia. Kanlah ontong geleban bian tak ibadah di kan bungganan.
Alhamdulillah ya Rob, kaula tak ibadah tipungkana sengun sareng ajunan Gusti. Alhamdulillah kaula tak ibadah tipungkana pao, kaula tak ibadah tipungkan nyur sareng ajunan. Walau indah dipandang tepekan pungganan, selamanya tetap hidup di tempat itu. Odi ben mati ning gini kamu, tak bisa ada jalanan iki. Bagi lo bade drum ben ning lorong bade pawai bakun. Mun kan pungganan ning gini kamu. Biar jalan alengan gini kata alengan. Yang kedua, kita makhluk yang terbaik. Etembong kebon, mbi, sape, wengguang, renggerengan, tekos, ngerengi, beda. Elastisitas tubuhnya jauh kalau agak merusak. Penapaan gemun mbi arangkak melolok. Mun manusia elastis, aselah bisa, muncur bisa, nungep bisa, agentang bisa, ini kan manusia, nyalpang bisa, mon makhluk selain, katempa, kopetek, nyalpang malah, begentang, cara kajaran, benih gaya, tak tahu sih apa nggak boleh, gini banten, kita makhluk yang terbaik loh, makanya kita harus pandai bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-Qur'an. Alhamdulillah ya Rabb, abdi telembat di manusia Gusti. Maka berilah kami hidayah agar kami menjadi manusia yang pandai bersyukur kepadamu ya Allah. Ibrik mata guleban pian brem pemun mele. Dengan mata kita bisa melihat, tahu cek berdering bini latin kan karena mata. Bian oning cek laki nembian genteng yuk kan karena mata. Kek laki ngabes bini latin kan karena mata. Dari mana datangnya linta? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata. Lalu ada getaran dalam hati. Kan cek ben serob ben kemata. Mengenai ibu-ibu mandi di sungai di abung labu. Pak bapak dia benih tak senang apa sering bini. Perempuan itu memang tercipta indah. Rambut perempuan mempesona. Kan serotot, top serot kerudung ibu sering bini. Punggung perempuan menggoda. Saya buka ben seroban buki sering bini. Apa boleh ya dan punggung dia. Menggoncang alam semesta. Enggak namun mandi ke sungai pakai baju teles bu, oke? Pak bapak beda. Mondeng laki auratnya baina surah war nukba dari bucil ke to'ot kan beda. Totop di atasnya bucil, totop di bebena to'ot. Buki kering laki buka, tak masalah. Kenapa? Tidak termasuk aurat. Arapa buki kering laki mak tak termasuk aurat? Karena memang tidak menggoda. Siapa sih teroga buki kering laki? Jadi saya buka ingat bungan sengon kepada ketemur. Keng coma kek lakek mun mendika sungai, tolong aurat tetap dijaga. Mun nempian lebaran nutup bujil, lebaran nutup to'ot, mendika sungai, norok ben berlebar sih bener. Benibah nungkok ning tas betok. Elor son, siap. Bahaber gemdindi. Kedi ngaki pak, aurat benining setompo jadi ya pak. Burin je jeleng amara masya Allah. Tatanggen teger ngocak ya Allah. Ketonon berapa kali burin pak setahun. Mak teger tadak bernan hari. Selana toron ke sungai. Usap nyap sap siongan berkong. Sampai ke beletang naik ke buntabun. Apa jan beletang awas motor tank masuk mendek. La aria tuhusa. Mangkana dak remajarana hati-hati. Kalau perempuan itu memang indah. Caranya ke apa kiai? Arti sebuah keindahan kalau ditutup kiai, ya untuk suami tercinta besok. Oh, mian mon kala agena bu, action. Cebek serbek mon kasih lagi. Ada je dengadeng salah kaprah, mon tedung ben lagi nak anak celana levis. Ara apa mon bersih lagi bagi celana? Sepu setai rantai ruas yang kui. Sampai selaki wat-watan, ya Allah tak tahu si muka boleh, tak tahu si muka leh. Sampai subuh aku tak buka.
Ulak buntar ke pasar silake. Mele gembok wei bagi ke sini. Ya lek gembok sekali je buka lek. Dari pekel silake dia lah. Lah dalam mata tereng bini open house 24 jam untuk suami. Ada si mapan. Gula maknya ini enggak nikah, Pak. Pun suku di sini, Bu. Gula tadi malam di Rogo Jambi. Besok nikah gula di Kalimantan Barat 2 hari lagi. Di Ketapang, di Pontianak, tepatnya di Kuburaya. Maknya ini nih seriti nama lolo ben malam. Buru sedek. Awi agi buru SMS kak. Posisi di mana? Ya Rob. Gula selalu jawab SMS istri saya. Percayalah. Saya selalu ada di hati kamu kok selamanya. Dei, ada apa gagak? Kau tuh romantis bagi kiai. Sebab reng bini ini pendamping hidup. Gini bantan. Saya nikah dia, kau le dateng salam malam nak kau le yang buka pintu mesti maknya ini. Gula sebab dateng maknya ini nintip, tip nintip nih pintu. Tak kalah jelas gula si dateng ini buka lah bu. Gula mari ngolok salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia mencium tangan saya. Gula mesti mencium kening dari istri saya. Dan saya bilang, tak tidur nih. Jawabnya bini gula di rumah. Mana mungkin saya bisa tidur? Sebelum nyata-nyata wajahmu di hadapanku. Buka besar ni hari ayu. Maki kiliai, maki kiai kiliai. Mereka kau jangan hari ayu. Mangana gula san pon barak deh. Nggak ngocak maknya. Kayak langsung sehari ini nggak saya capek. Gula ngocak mon pon pol dua. Setengah telok datang dari Banyuwangi. Gula ngocak nangkung ke subuh. Minta pejang subuh. Buatkan kopi aja dulu. Gula mon kocak buat kopi mu kena mentepan rukuan maknya ini mesti dibuka. Dia langsung pilih-pilih baju yang you can see sedikit tembus pandang. Gula paham dia akan menggoda saya malam ini. Anak sudah pada tidur, maknya ini kelampik. Oh, peste pes. Sanpon mari agak bagi kopi. Maknya ini apa melompat. Ko tangga yang kuisa baru dengar dek. Ya Allah setong ni yang kuisa setong ni lepas. Bagi kiai nungap songkon pun kan dengar ni kawan. Masya Allah, memang sengaja menggoda. Inilah perempuan yang tatkala dilihat oleh suami farajta, dia membanggakan. Lada ada macam di dalam bini muntur banyak ganjar, embian ngak gini kebuki. Tetapi mun pada si laki berdandanlah angkui kebagus nambian percantik diri ibu. Kenapa? Karena kecantikan ibu akan mendapatkan pahala di hadapan suami. Angkat ayu, membian suaminya akan datang di rumah, membian monopolong ben laki nah, bibir kini ke pemirah ayu. Ki, lipstick itu pakai. Sampai si laki ngucap, ya Allah, ada buah naga di hadapanku. Mulai bibir kojak buah naga, kan lepara ekombi berarti ben si laki. Dah iya jaran jauh, tuah dengan dia pormelol. Sali entari berjelake dem melek edepor gak berkeluar lah. Nah korang ayah kita mari. Sali entari ke depor, ya Allah mengak butomang bibir lelek. Sangat pasti ngecubu butomang. Mangkan ada yang bini si mapan dek remah. Ingat perempuan yang bagus adalah perempuan yang paham terhadap karakter suami. Apa kiai karakter suami itu neng seneng nasi laki kambian kini kenapa tu orang ibu. Sebab karakter yang laki tak pada. Bada deng-deng si seneng nyombi leher si bini. Bada si seneng ke leher. Mangan ben si mapan de parfumin leher. Karena mesti ijio. Konjurna raja. Sengke si laki seneng ke ngak ibu. Bada deng laki si tak seneng ke leher. Kobe nge si duk rodu benar. Iya kobe nge parfumin. Jak beri remason jik lengar si laki. Bada si nungup ke kelincap. Nah benar. Ngak wong guwong nungup tak tau karun. Ia kelencap, dia semprot ke parfum. Karena kini kamu ini pentang, bila lagi pakai jiom, celok, celok. Munteng, semprot. Dei, tabu, semprot. Kapi, semprot. Pan-apan, sekira-kira kini jiom, semprot. Jadi semprot apa nak boleh lah, muni jiom, bila lagi seneng. Jiom le erah, aromanya apel. Kenapa? Karena sudah kasih parfum. John seneng, bila lagi. Jiom, kelencap, nah. Strawberry. Lagi dia masih tak senang menari. Nongap kemunteng gunangka.
Fuh kubes. Alexander kata bu buturin. Nongep bebentak bu buko kereng mulai zapet. Dei, apa sih pak? Bu, selebihnya diri diri ada remak. Ah, ayo kek lagi pamapan dia. Kenapa sih paling bagus kiai dilakukan di bulan Muharram? Setong, ayo perbanyak sedekah. Paling tidak bisa menyantuni anak yatim. Yang harus dipahami oleh bapak ibu apa? Sedekah itu tidak hanya berbentuk materi. Sedekah tidak hanya identik dengan uang, enten lho Pak. Sedekah ini kebeni bareng melulu enten. Dabune Kanjeng Nabi, setiap sesuatu yang bisa menyenangkan kepada orang itu sedekah. Sini gelek. Kullu ma'rufin sedekah, bahwa setiap amal baik itu adalah sedekah. Tetimbian ngalak duri ijelen, oh mak bede pakok ijelen, takok mereka datang ke pahekala pakok, kerua sedekah perbuatan gini kah di hadapan Allah. Dan pada masjid kita masih sampaikan sedekah paling sekunin sedekah at-tabassum, senyum itu adalah sedekah. Tetapian menyebas orang senyum, ini bini menyebas lagi ini senyum misem seneng cak teng nyurat teng melon kayak laki deh kia menyebas si bini senyum oleh cak tadi belajar beri senyum benar itu misem kulaku misem yang siang misem lemalem misem sampai selaki ngucap si bini ya kak mak dek dek budi hari ini masih misem melulu ben setia nyaut selaki iri ya lek maaf lek tidak boleh kok sedekah si bagi kebun lek belen cila tak ada hanya senyum ria lek karena debun kiai dan debun Kanjeng Nabi lek. Bahwa at-tabassum sedekah senyum ria termasuk sedekah mangan kok senyum melulu kebun lek nyaut si bini terus kak ya terus senyum. 10 hari bentak beri belen cepat misem melolo empat targi gini kok ben marin ben suka mengana ayo doa jadi yang moga-moga yang marinnya gembang rajat Rabbi Sam sa'na bibarkatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amit nafi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Kita ingat sekarang ya Rasulallah salamun ya Rafi asyani wa daraji adfataya ji kita mohon barokah kegengan saya tak gerus muka paling gerus tani saya tak hasil muka-muka paling nak hasil begit saya sakit muka-muka paling beres saya terodepak Mekah Madinah muka-muka mian kapul hajat terodepak Mekah Madinah yuk mohon terodepak Mekah Madinah bu ambian mun ngemban anak ambian mun apolong ben silake babunya macam selawat terutama bu ibu tempat gendong anak baca selawat sampung ati dek ke Rasulul jod kosot anak sambil baca selawat ini kerjaannya ini gula sekut malah ingat ketika anak pagi ay karena terus terang di saus mun geleban bian anyanyi padahal anak kikini memori anak sangat peka. Ibarat HP yang baru tergantung rekaman awal. Mon rekaman awal rosak, rosak anak debu. Kenapa? Memorinya masih peka. Jadi tidak ada cara nak. Ya Rasulullah, nyanyi nayu. Salamun alaik. Semitaku. Mian sampung ati ke Rasulullah. Ya Rafi Asya Niwat Daraji Atfatai ya jiratal alami ya uhailal ju diwal
karami diwal karami. Eciom pepe kanan anak. Seraya kemudian ibu berkata, nak, terdapat ke Mekah nak ya? Mah nangis ibu. Eciom pepe kiri ben ibu, nak, terdapat ke Madinah benak. Nyap cap aing mata ibu. Jendek budi tak ning tampe aing mata ibu. Ngelocor aing mata ibu. Seraya ibu berkata, nak, kop cokop ibu, sedak dapat Mekah. Lomololo ibu nak, sedak dapat Mekah nak. Pahalun capat, engkau boleh sedak dapat. Atau lembut, siapa sih benda-benda? Ya, aku benda-benda anak. Pehtuti ngebangun benda kira depan je. Tarap balik, laju otang pergi sedih. Pah nangis kia bapak. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, kun aunana bilhajj fi baiti. Kalau kemudian solawat yang dibaca, bawa-bawa terus baca solawat ke anak, maka anak tidurnya juga akan ditemani oleh malaikat-malaikat Allah. Nyanyi, bahi goyang anak, sentik 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 bahi gua, mincret doa anak. Kita ku umban bahi goyang, jaran goyang bahi. Lah, si bagus dah remah. Baca nada-nada zikir. Dari mana nada zikir kiai? Salah satu di antaranya misalnya pembian pas ngucap. Subhanallah. Itu bagus sambil anak pegang. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Sembur. Ibon singepen. Lebapak ning budi nembok ngucap kiai. Panteng anak. Allah, 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 ya Allah. Pangit dah anak, pastikan tidur dengan malaikat Allah. Melengit dah anak, kau tahu ibu lembut. Yalah, ngidil, ngidil. Sabuk on laut, embuk nyaut, sip, sip, ngidil lah kak. Berarti meriah boleh, boleh gak jepat. Kenapa kiai? Agar tumbuhnya anak cinta kepada Rasulullah, senang nyari ilmu na'al, dan tatkala dewasa, ayo penyari ilmu. Kenapa? Agar anak menjadi waladin solehin jatmula. Dari masih bisa tahu ngaji Quran. Bahkan kanjeng Nabi adabu khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran. Bahkan nama kaya abu eba sekolah gadema wailah. Apakah perguruan tinggi mana, bahkan ke luar negeri, di Amerika sekalipun, tidak ada masalah. Yang penting basic keimanan anak kuat, ketauhidannya kepada Allah. Angkan kayak gini, sahabat ke guru ngaji, sahabat ke pesantren, duh, seneng nggak aku. Mau pas nanti anak tahu ngaji, gini apa itu? Salah serongi mamin, busuk-busuk serongi mamin. Allahu Akbar. Mun la ngariya jaran ngimamin, pastikan anak tahu ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Kebesar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Seneng tak seneng mun di anak tahu ngaji? Saya sabuk mun pas mbian di laki atau bendik mat tu pas tak tahu ngaji. Salah suruh ngimamin imam ijo. Ngi ba. Pas nikah ngi ko. Gula balan ba dengan ale. Can makmum ya Allah. Bada masalah di sarung berarti imam ya dia. Untuk ker nikah ngari mikir ngat telur boleh apa kan. Bada si rapat de iya pas tampe. Masih ku. Bawa angin kerana sinung ngepedeki abajan. Cobalah praktek takbir ngabes
Karena banyak tak patuh dia kata. Padahal gurunya Kanjeng Nabi situ. Masa Kanjeng Nabi tidak ada perbedaan. Kenapa? Karena contoh langsung dipraktikkan oleh Rasulullah. Sallu kama raaitumuni usalli. Ayo tang umat kapi salat seperti kamu melihat aku salat, kata Nabi. Akhirnya dalam bagi ai. Ya mun masa sahabat nganali langsung. Kanjeng Nabi atakbir sampai di mana ketinggian tangan Nabi? Habis ben sahabat, tentep persis. Kanjeng Nabi sujud, habis ben sahabat persis. Tau sama saja kita, karena bukan langsung Rasulullah. Lemangkin. Saibu 440 tahun. 1440. Berapa abad nih kawan-kawan? Lah jauh abad lah. Intinya Kanjeng Nabi kuruna banyak tak mati sini. Ada sih dengan Kanjeng pas tak mati. Cuma ngabas. Kanjeng Nabi mana takbir? Ketinggian tangan. Kenali coba, kenali. Ibu kenali. Benih ni kumik ngari dengan solat benih. Yang pak ngabas mik kamu lalu malik lah. Dikinya mik kepimpian lagu. Tak usah mik. Gula praktek takbir. Ibu jari jempol ya, mana takbir ketinggiannya loros dengan kedua daun telinga. Jadi mana takbir Allah. Kabudir ken kopek ketinggiannya Allahu Akbar. Pergelangan tangan kiri dipegang oleh tangan kanan. Mun bini angkat sekuni, teguk di megeger di atas ni sekuni. Mun bini i, dia lagi mana rukuk tak ada je. Mendeng laki rokok netang tanah. Mun bini kempok ke tengah. Harap mulai tak aku jual ke buruk ke timur sini ke yuk. Ini ke bisa lentu ke dikepah pun mami ii mama yata. Dah iya. Oba saya tak pada. Sebab tengah-tengah tak bodoh saya tengki telu. Kalau ni kan. Allah. Lah saya dengar ni. Ni kan ruwet. Berak. Anak apa mata kerja sini? Saya tak ajar orang kebun mereka. Benda saya santai dulu, terlalu enjoy. Allahu Akbar. Benda saya. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Dan malaikat macam lapar, mata enggak akan kada. Saya meleng belengan mundi eman tu gigir melon. Salah tak tahu macam Quran, kikir emban salah tu waruah, norok berjamaah peting tuting bermantunan, peloros pak, peloros. Orang salah tak loros ruam ban, bagus salah tak loros tu, peloros mepong kok buking kemarin pak. Ya Allah jong, salah loros ni sabna nak beri tang buking nak, mangkan salah takbir mantun. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Janemban ya Allah, mak tu makreng Jepang dang mantre. Mun sak rosak ngari sik sak paksa kingi imamin. Karena syarat menjadi imam itu ada empat kalau di kitab Ihya Ulumuddin. Pertama akra. Orang yang jadi imam ni akra bacaannya harus bagus. Yang kedua faqih, lebih faham di bidang agama. Andai saja terjadi kesalahan dalam solat, itu mengerti. Misalnya tahiyat kedua, kadang-kadang orang yang kelopai. Tahiyat kedua, pahaman jengi kelopai je, bede tahiyat. Rokaat kedua kan ada tahiyat. Rokaat kedua kan ada tahiyat. Gini banten, pas saya kelopai yo jaga. Salah jaga sempurna, enggak ya Allah, tak tahiyat kok jibo padahal. Lemon ring si gendeng berdar, tuh derem. Terus tuju berderem. Ada tak paham berarti? Bahaya mensendiri imam tak pati paham agama. Pah tujuh boleh misalnya. Batal. Kenapa? Menambah satu rukun di dalam solat. Bedok remah bahagia. Ya, bagi orang yang faham lanjut saja. Sebab tahiyat ni kepada Rabu saja termasuk sunat abad. Yang apabila tinggal bisa diganti dengan sujud sahwi. Paham berarti terus lagi. Orang mesti gendeng pah toleh bukan tersalah tak tahiyat. Pah ngucak ke makmum. Nas ya. Nas. Salah kok ngulang boleh jadi ada. Oh tu pak gizi gendeng. Si nomor dua warok lebih menjaga kemaksiatan.
Saya nomor 4 asyuyuk, kalau bisa yang lebih sepuh. Kenapa? Karena kecenderungannya orang yang lebih tua itu lebih dekat kekhusyuan. Kenapa? Sadar akan kematian dirinya. Jadi juga mun saya kira-kira tak betul bener Allahu Akbar tak usah. Ngocak rok tepak gawin. Allahmanirrahim. Kelia mak mau ngiring lagi. Mak apa durus mak? Sirotal ladzi na'an amto alaihim ghairil mausubi alaihim walasalli. Nyaut emban ancor jom. Salah mengat. Emang kan ada dalam ajaran nak pangaji. Di sini ada banyak pesantren-pesantren, banyak madrasah-madrasah diniyah, banyak TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran, yang insya Allah bisa untuk dipasrahi anak faham kangkung ngaji Al-Quran. Gula kiai, gula di pesantren dia. Montak yang berzabar tadi kiai, bubar pun zabar pesantren. Cok macerdas anak tibi repot, ma pinter anak tibi repot, anak tetap ke tempo ibu. Orijen lemah lor dari bungku neruan, kaya tompo ibu kau ya Allah tak setro kontong kiai. Iya mungkin kiai kau nana takzim luar biasa ki santri. Mungkin kau nana kenapa tunduk takzim luar biasa? Gula kan pau banyak ya dan bodoh rambutan kan pau kan rambutan sampai rame rai bungkai masa almarhum bagula. Tade si luar rambutan dari geger ebet coban santri subuh dapat ke kiai bener rambutan geger kiai kejujurannya bisa dipertaruhkan hari mun konan mangken ya gula 5 tahun bener di kiai tak mulung bawa sekali makin aduh masyaallah rombongan naik ke atas bawa pak ken ke lima boleh sini pit pating petes hujo ya kemedak sekali benbeng gembeng rubah burung saya buah. Ya Allah. Maklar melar. Jadi itu mau gula dia dah aku. Gula tu pandai tengok jangan temu banyak santri terus pak. Boh, mai kerja jauh. Jami sem. Saya jolon saya benda kau. Mak pergi ain tak pemilu lu mulai diberi. Morok santri tak gampang yuk mengenalkan huruf hijaiyah tak mari lemah alif, ba, ta, mun mancing ada alif nak. Mun pada titik setong beberena tak tak mun dua di atas mun Quran sa mun kun berak mengenalkan gampang makhraj cara melafadzkan itu je repot engke gini sa na sa engke gini ca sa ca iki kiri mulai ro pada beli boleh tak iki kiri salamul Allah tuh masyaallah dengar dengar ke ajam nak su su sa tegaki nak su sa tegaki sa bagus yang jawaban nempes kemua benar ya mun ke seorang mun kelemah kan teger becah mu ada giain jeda jika lemang kan ada remah jaran ya mah ada apa sepak yuk ngok congok mila kelenger apa giain sot cot sot cot ambulah cot melalui jolon ben sompek tadi giain yang jika jayu iya pak ambul tak tahu ni bungkut teger tak tedung kiai lemalem adu aki ni masjid adu aki san yang kak tandang ben kiai ya Allah petapa aki jolon santri beten kau lagu sudah acot melolo ya Allah eka tangis ben kiai sampai subuh kiai tak tedung pak karena dua ketondu tak kok tangit agak baik kopi di bi kiai demi mempertahankan waktu yang mustajabah mangan kopi mereka gebai dateng sing ojak acot mata ada hidung benar tak ngidap tinggi lo kok jadi tu akibat ya inom seguni tercerdas ibu kemet kau pinggir dia sekali ya Allah mak ya bina malah cerdas kecolot mak cerdas ber engkau bila seara melul mengarena rogi melul kelaku niat tes boleh ayo shot shot ada nabi segelas shot melul colok benar palang rogi melul mengarena tapi berkat kesabaran para ulama berkat kesabaran para kiai, para ustaz, setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, alhamdulillah bahaya barangnya tahu ngaji Quran. Tak kala yang tua kembali kepada Allah, cek seneng ngaji pada si ngaji Quran. Apa gini mantan? Kau bersama Yasin, wal Quranil Hakim,
innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Seneng ngering tua kan Bu, moga-moga kita anak cerdas begini. Terus dia anak cerdas menurut si cerdas si alim, si pecing ibadah empian mulia cek apolong ben selake tanya aki kade selake mas, kan, diutuk ben gak tanya aki kade harap alim, kan selake cukup tak apa juga bangga lah utuk lemon yang ngucak gak kini ke selake gak boleh, mas anak kita ini loh mas, proyek masa depan kita proyek proyek masa depan sangang bulan kan loh, proyek 1, 2, 3, 4, 5 sama cerdas anak tak gempang. Ini proyek masa depan kita. Tidak jarang loh orang tua itu mulia karena kemuliaan anaknya. Dan tidak jarang orang tua runtuh kehormatannya, rosak bareng Tuhan. Kenapa? Karena perbuatan anaknya yang kurang bagus. Demi anak kita loh mas. Ambil wuduk yuk. Ah ngambil wuduk. Mari ngelak wuduk bah kembian. Saya langsung yuk. Kebole ke sini lagi. Tahajud ke dia mas duru ke anak. Sholat sunat. Mari tahajud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yasin kada mas sekalian mas. Mari tahajud surat Yasin kada. Mari Yasin surat Waqiah kada mas. Mari kembang rezeki anak mas deh. Nungep pasti laki emas senengi mas. Nungep neng sejadah bahwa tua tadi ya lek. Kok ibrin apa nja ben-ben lek. Mulai gila surah ngalak utuh surah bojong. Mati boleh itu gerdang di lek mau ngalik lek. Aduh. Ya, punya barangnya tak mampu ngak jadi ngalak segede bayi Tuhan. Dari mana polong benbini doa yang diajarkan oleh Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibis syaitan wa jannibna syaitan ma rozak tanah tu baca. Jadi ya punya bahman. Para hadirin, para rabu, sebetan kaulah mulyaki malik istiqomah ibadah. Anapa? Makmun abak mati buta du'a bobo. Gula sampun mati di reka ni yuk. Iya ke malik ki odi indik roh. Kan ki ibadah roh na setia. Entar konjangan kada enak ria. Oh, bawai ki banyak. Anapa? Iya kan ke malik ki ibadahnya abana. Padahal roh yang kita pakai hari ini bukan hak milik, tapi hak pakai. Nyapa gula benbian yuk hak pakai. Siapa yang punya ruh? Allah. Saatnya ruh kembali kepada Allah. Embian beni manusia bolehnya mayit pas. Mayit itu apa? Bangkai. Bangkai itu apa? Betang. Kantuli bendemun mati. Kira betul. Jenderal mati bendem. Kiai mati bendem. Pengusaha mati bendem. Apa? Bau orangnya pun mati. Angkan pungki odi ayo pak bagus bu ebo kasih laki itu dia berarti amapan kek laki ikhluk bagi bini boleh kita nyapa biar si bini ikhluk bagi laki bapak ketuk duut ni salah asokor si laki alhamdulillah odi ki odi kentuk je tak ada odi je mun bapak mun lah tak ada kentuk tak ada lah mati berarti angkan biar mun pah mandiin mayit tempat mandiin mayit pah kentuk jungka aki guru odi guru berarti guru umaki akan to dede odi berarti kini tenaga berarti mangkan mun bini akan to masuk asok kor berajin cek cek alhamdulillah odi odi dede mun keng sing ke kada mulai tak kelengar bian sini kapa para hadirin para rabu jibatan kaulah mulji aki salah abak mati pada rekan iya abak mungki odi mulji. Tapi selamat eh, bendem bang. Gini bantuan, pah larangan sape, mon sape mate neng sumber bendor ya. Ki paju, gini bantuan, haram pada zaman lemon sape mate. Harap apa? Kolein sape paju, sekilo sangat ngepu, mon larang dengan deng bulu bulu sepu sekilo. Kan beli mon sape mate, mon embian mate. Saya rasa mele kolein biar. Eke bayi hadra kolein biar. Kita puas sekalian, dua sepeda sekalian. Kokot dah sampai. Makinlah banyak jalan tonggaro. Menikat tok kokot, gentong e pasar. Laris manis terjual habis. Arapa? Karena kokot menikatlah ketiga kikil. Campur bakso, bakso kikil. Campur soto, soto gi. Pacu mun kokot sampai. Coba munggu leben bian nanti. Ngetok, gentok, odejim.
gentongi pasar. Coba gemet pas sudah ada yang tar pasar sekali pak. Siapa sih ngapain satu on mendak buki tu? Nah, kok ewa colon sape? Makin lebih banyak awas yang ngaruh bibir. Kalau bibir mau nirak kerak, rebus jadi jingur, campur rojek, rujak jingur pak. Larang jongor sape ki? Coba ki Malik, makin lagi air. Larang mana pidato? Keng mun mati coba rak-rak bibir ki Malik rebus. Ketabar goreng ya, campur rojek ya, jongor-jongor ki Malik ya. Siapa sih ngakan? Ada jolon ki ai tak apa? Napa boleh jolon bian, Pak? Mar jak mikir tang jolo melolo benar. Terakhir. Buntun sate. Buntun sate rua. Menerak gerak, rebus. Wallah pak, makanan favorit di rumah makan apa? Sop buntut. Telok gerak, telok pulau ibu. Marang-larang telu buntut sampai. Ayo kelake, mimpian kan di buntut lagi ya kan. Besilem sarong jiri ya pak. Mak oma tak tahu. Coba balik ke budi je kena kak buntut. Coba nak gerak din bian. Paling di telok gerak din bian. Sebab ketopung pak. Ya mun serat je pak gerak. Ya mun segini, segerak setengah. Tabar korek ya, sebuntut, sebuntut. Siapa sih gak akan? Cik kita ikan ladin bian celeng betul gak jadi ya. Saraan menteri panggru din bian. Lah ada apa? Tak baju mun fisik. Lah karena fisik tak baju. Apa yang dinilai oleh Allah? Liap luwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah amalnya yang terbaik di hadapan Allah? Perbuatan-perbuatan amal baik, sedekah kita, solat kita, puasa kita, pergaulan kita akan dinilai oleh Allah. Mangkan atau hari itu aki, boyot, gati, setuju amal bagus semoga-moga kita terima abun Allah. Tu satu semoga-moga sepura ki, bapak ibu setuju tore, majalah ilah ilallah dukali benggula. Kalau ben setong pengharap tanto, moga-moga gula benggan setong terkik lanjeng umur ki. Yang kedua, amal ibadah gula benggan kapi, termasuk amal bagus buyut ni kita terima abun Allah. Tu semoga-moga sepura ki. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ngiring sareng. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kelebihan pian kapi daripada istiqomah ibadah ini tersedia jaga kembang rezeki ini. Ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asanallah bifadlillah. Sarang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Apa mungkin pernah melanggar perintah Allah? Abdi dalam pernah mabuk Gusti, abdi dalam pernah ngecok Gusti, abdi dalam pernah ngelakuin itu saja Gusti. Ayo sadari dan segeralah bertaubat kepada Allah karena Allah akan mengampuni taubat kita. Yang penting mau bertaubat, punya kemauan merubah perilaku. Muka-muka gula ben pian kapi tertentu orang si husnul khati. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Sarang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah mungkin ibu Habib tidak sadar tapi benda boleh saya lakukan. Raja manfaat lagi bagi gula banyak jangan kekantok gula pun sok gula tak ada yang ambil yang tak ada sitar kebukus.
bunda oke okay, ae. Alhamdulillah. Probolinggo engki seberasi ai alhamdulillah. Mian mun ka pesantren gule beringin takarak iki hostan beringin. Dejen gak sa. Mun ka bentu besa kota gule ndi compo kia khusus tamu-tamu. Dari Madura, dari Malaysia, dari Kalimantan, gula melebung koncena, jual beli begitu. Mungkin buat di kamar, buat di dapur, penginapan. Free, mun kang kita mau ikut balik silahkan, lengkap ben prodewo. Tidak apa biar gas. Bakso, soto, rawon, mie goreng, nasi goreng, lengkap. Cet banyak legend tegang ya dan beko gula ni. Melek ada lah masuk ke beko sini. In main aja pagi, di hati, usen neng muka bukos. Alhamdulillah. Sekali lagi deh, gitu sebung saja bisa agin, gitu. Siapa sih minta jadi sen? Sebeteng nyiting tanang, tunya akhirat daripada pembolong suara kenal. Dai ngereng masuk, dai masuk tuju. Saya tuju ibu kok ngosong. Apa jo? Rokok cecerap di negiai. Tara, berarti ngambung rokok gula pun mengagini. Tara, sebeteng akrab. Itunya bolong. Yang akhirat terpada membolong saudara kenal lagi saya kain tebi saus di kaulah muka-muka raja manfaatah ingkana li khabta afwan gazir wallahu wal muwafiq ila qawami tariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.